Sebelum aku pergi ke ulasan game untuk Liverpool bersama dengan Crystal Palace, aku nak bagi ucapan tanya sikit lah dekat Klopp yang telah menang coach terbaik dalam FIFA Award yang baru-baru ni diadakan lah. Bila Klopp menang, orang banyak pertikaikan. Sebab ramai orang cakap kenapa Hansi Flick tak menang. Sebab Hansi Flick dia dah bawa Bayern menang UCL dan dah tapau Barca kan, dah 8 gol. And then dia menang Bundesliga. Orang cakap kenapa tak menang. Tapi kalau aku lah, kalau korang tanya aku kan, aku ada aku punya pendapat. Bukan sebab aku ni fan Liverpool, cuma bila aku tengok balik, senarai akhir top 3, kita ada Klopp, kita ada Hansi Flick, kita ada Bielsa. So Bielsa memainkan peranan yang penting kat sini bagi aku. Bila kau tengok Bielsa ni, kenapa Bielsa dapat top 3? Bagi aku, Bielsa punya achievement tak lepas, dia hanya membawa Leeds masuk ke EPL setelah menang championship. Apa relevan yang membuatkan Bielsa ni dapat masuk top 3? Sebenarnya, kalau kau tengok Leeds, the last year yang main dekat EPL adalah pada tahun 2003-2004. So memang sangat-sangat lama tempoh dia, lebih kurang dalam 16 tahun. So itulah kriteria yang aku tengok kenapa Klopp boleh menang anugerah ni. Sebab bagi aku, Klopp dia membawa Liverpool tak menang title EPL untuk 30 tahun. Daripada segi situ, aku rasa kesukaran, tahap kesukaran Klopp adalah lebih tinggi daripada tahap kesukaran UCL. Itu bagi aku lah. Kita tutup cerita dengan Klopp menang anugerah coach terbaik tu. Kita masuk kepada ulasan untuk Liverpool bersama dengan Crystal Palace. Aku nak beri beberapa poin penting dalam game ni. Poin yang pertama aku rasa Minamino membuka akaun jaringan gol dia dekat EPL. Bagi aku, benda ni sangat bagus untuk Minamino kan. Sebab kalau kau tengok setahun, ngang-ngang setahun dia masuk Liverpool, baru dia start score dekat IPL. Kalau kau tengok cara Minamino meraihkan jaringan gol tu, aku dapat tengok yang beban yang selama ni dia pikul dah release. Bagus untuk dia, bagus juga untuk Klopp kan. Aku harap dia boleh perform, and then aku harap Klopp boleh maintain, aku boleh asah lagi bakat yang Minamino ada ni untuk dia terus grow up. Itu yang poin pertama aku lah. Okay, poin yang kedua aku nak tanya lah kat sini. Di manakah penyokong-penyokong Liverpool yang cakap Firmino out? Aku nak korang jawab. Sebab bila Firmino ni, orang cakap apa, tak perform, banyaklah laungan Firmino out, dual Firmino kan. Tapi last-last, Firmino lah yang menjadi hero. Dah 2 game dah. Dia lawan Spurs, dia jaring gol kemenangan. And then, masa lawan Crystal Palace, dia dapat man of the match. 2 biji dia score kan. Aku tengok gol yang kedua tu, yang dia chip yang kaki kiri tu, jangan keluar cakap apa? Oh my God, memang fantastik lah gol tu. Aku rasa korang kena yakin dengan Klopp tahu apa yang quality player dia ada. Okay, yang ketiga, pada pandangan aku lah, Mane pun dah start buka akaun jaringan gol. Aku rasa benda tu sangat bagus untuk dia. Aku tak tahu dia marah sebab apa dia dikeluarkan. Mungkin sebab lepas dia nak score gol tu, sebab aku rasa dia nak score gol lagi lah. Okay, yang keempat, untuk aku lah, aku rasa walaupun Firmino ni dapat man of the match, untuk aku rasa Hendo adalah man of the match untuk aku lah. Dia begitu energetic, work rate yang sangat tinggi, dia kontrol bahagian tengah, and then even dia pun score. Dan yang terakhir sekali, lepas Liverpool kalah 7-2 dengan Aston Villa, Liverpool sudah pun membayar hutang 7 gol. Okay, assalamualaikum, kita jumpa lagi.